Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lasers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi kali ini kita awali dengan si cantik Rosema. Cantik banget nih, cakep banget, langsung deh ya. Ayu Ting Ting hari ini ada di KDI 2023 pemirsa. Ayu Ting Ting juga ternyata menjadi dewan juri ya, serta menjadi perwakilan dari kota Depok untuk menjadi dewan juri saat audiensi pencarian bakat kontes dangdut Indonesia. Dan inilah penampilan cakep Ayu Ting Ting hari ini menjadi dewan juri saat pencarian kontes pemirsa, dengan baju berwarna merah dan rambutnya yang panjang terurai. Cakep banget deh ya, anak ayah Razak ini ya, bodinya semampai dan juga elegan, cantik, ramah, luar biasa. Informasi selanjutnya juga di sini ada Sumera yang lagi kangen-kangenan nih bersama dengan nenek tercintanya, yaitu Umi Kalsum, yang sepertinya akan segera berangkat umroh kembali untuk tahun ini. Wah, baru saja kayaknya nih kemarin baru umroh, sekarang udah umroh lagi nih Umi ya. Sehat selalu, semoga umrohnya lancar dan juga diberi keselamatan. Buah dari kesabaran dan juga keikhlasan atas segala yang telah menimpa keluarga ya Umi, akhirnya biasa selalu berangkat umroh nih setiap tahun. Sepertinya tahun ini adalah tahun yang luar biasa, dua kali ini berangkat umrohnya untuk Umi dan juga ayah Rojak. Sehat untuk Umi, begitu juga dengan Ayu dan juga keluarga, semoga sehat dan juga sukses perjalanan umrohnya, amin ya robbal alamin. Berita selanjutnya juga, berita yang ketiga nih, ada keseruan Ayu Ting Ting bersama dengan Diki Dip saat joget TikTok bersama dalam acara BTS Berchannel Tapi Santai. Keduanya sangat kompak mendendangkan lagu TikTok yang sedang mereka goyangkan. Seperti apa nih ya keseruan Ayu dan juga Diki selanjutnya? Pastinya akan hadir nih pemirsa di BTS Bercanda Tapi Santai bersama dengan kawan-kawan Ayu Ting Ting yang lainnya. Di sini juga Mimin menghadirkan story terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini. Weekend ya pemirsa, besok sudah hari Minggu nih. Happy weekend deh untuk semuanya. Semoga dilancarkan dan semoga selalu bahagia. Dan Mimin doakan semoga sahabat-sahabat di rumah semoga selalu dilindungi dan bahkan bisa mendapatkan rezeki yang halal dan berlimpah, amin ya robbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah-marah mulu anak Yaya nih. Cantik banget, lihat tuh Ayu. Marah-marah mulu anak Yaya nih. Terbaik tapi ulinya Nurul Ragus, kami the best. Iya. Tapi enak banget. Ini tape uli terbaik dan terdebes, walaupun nasinya cuma satu biji gue beli. Oke, tapi ini enak banget karena kehabisan mulu. Sumpah the best. Banget. Enak banget. Sumpah, tape uli terbaik. Enak banget, yang mau pesen jangan sampai pada kehabisan. Ini terbaik banget. Sumpah, enak banget tape uli Betawi asli Nurul Ragil. Coba nih, buruan. Cus, pada beli deh. Ini kita lagi audisi, San. Ada yang makan uli sendirian di tape uli. Mas, konsepnya si Ragil ini. Pelit banget, nasi cuma-cuma. Padahal dan jam segini masih di sini dong kita. Masih di sindang dong. Nih, pengorbanan kita dalam mencari regenerasi kita loh ini tuh. Ya,
Semoga enak kali ya mau ke Mekah itu cucu ibu. Ya, nangkring aja. Aduh, dah. Ya, aku baru landing tadi. Aku baru landing di koper. Ibu, aku baru landing, ibu. Ah, tutup. Ya, muat ini. Tinggal masuk ya. Tahu-tahu, ah, aku udah di pesawat, ibu. Eh, mau ikut ibu umrah nanti ya? Ya. Alhamdulillah. Duduk, cingkirin kemana? Cingkirin kemana? Cingkirin, mau ikut ibu umroh? Mau ikut ibu umroh? Udah mau jalan nih. Naik lagi, ke koper ibu, ah. Naik lagi, mau ikut ibu? Ah, di koper ya, umpet ya. Ya.